Halo investor, kesadaran membuka kemudahan akses investasi di hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta tenaga kerja yang lebih kompetitif telah menjadi pendorong masuknya investor. Kabupaten Karanganyar memberikan kemudahan perizinan bagi para pengusaha. Fasilitas itu diyakini bisa menjadi salah satu usaha untuk menarik minat investor untuk masuk menanamkan modal dan investasinya di bumi Intan Pari. Demikian penuturan Bupati Karanganyar tentang kemudahan investasi yang diberikan. Kabupaten Karanganyar berada di lereng Gunung Lawu yang syarat dengan potensi yang kita kenal sebagai daerah Intan Pari, industri, pertanian, dan pariwisata. Hampir 400 perusahaan besar ada di wilayah Kabupaten Karanganyar yang sekarang sedang dalam proses pekerjaan jalan tol dari Surabaya hingga Jakarta yang akan melintas melalui Provinsi Jawa Tengah dan sangat potensial untuk investasi karena infrastrukturnya sangat mendukung. Di samping bisnis di bidang agro, karena kami berada di lereng Gunung Lawu yang syarat dengan berbagai jenis sayur-sayuran organik dan lain sebagainya termasuk pariwisata. Oleh karenanya kami tawarkan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kabupaten Karanganyar. Kami pastikan, kami jamin agar proses pengurusan perizinan bisa cepat, murah, dan kami akan membantu memberikan jaminan kepastian agar iklim investasi betul-betul kondusif. Dan alhamdulillah Karanganyar juga cukup tinggi pendapatan domestik regional bruto karena program pendidikan gratis hingga tingkat SLTA sudah berjalan dengan sangat baik, hingga roda perekonomian akan tumbuh berkembang dan sangat membantu bagi iklim investasi di Kabupaten Karanganyar. Demikianlah program investasi daerah kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam Fibis.